Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah taqriran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna itha syi'ta sahla allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin alamin Mudah-mudahan Kumpul kita, majelis kita Khususnya yang berada di masjid Iatikaf kita Kumpul kita Dicatat sebagai Amalan soleh Yang tidak akan sirna dan semoga seperti ini Allah mengumpulkan kita di sini seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya amin ya rabbal alamin kesempatan yang sangat berbahagia ini kita alhamdulillah dalam acara maulid ketika diungkapkan tentang acara maulid intinya ini adalah untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena wajib bagi setiap mukminin mukminat untuk mencintai Rasulullah wajib hukumnya Bagaimana kita akan mengikuti jejak Rasulullah kalau tidak ada cinta di dalamnya? Sekali lagi, kalau kita yakin wajibnya mencintai Rasulullah, maka apapun yang membuat diri kita dapat mencintai Rasulullah, maka pahalanya pun seperti pahala wajib. Maulidannya tidak wajib, tapi bisa jadi berpahalanya itu mendapatkan pahala wajib. Karena demi menumbuhkan rasa cinta kita kepada siapa? Rasulullah. Ada dalam satu kaidah yang sangat luar biasa. yatimul bihi atau dikatakan yatimul wajib illa bihi wajib. Dalam kalimat lain yatimul fardu illa bihi fardu. Sesuatu yang fardu, sesuatu yang wajib apabila tidak bisa disempurnakan kecuali dengan hal yang lain, maka hal yang lain itu mendapatkan hukumnya menjadi apa? Wajib. Contoh, kalau wudhu itu kan sendirinya sendiri, berdirinya sendiri wudhu ya sunnah. Silahkan mau wudhu. Tapi yang namanya sholat lima waktu itu hukumnya apa? Wajib. Kalaulah sholat tanpa wudhu berarti sah sholatnya apa tidak? Tidak. Berarti ketika kita mau sholat, wudhu itu menjadi hukumnya apa? Wajib. Maka, melihat daripada kenyataan ini, usiku, iya, ya, nafsi bitaqwallah, kita ini, ketika mengatakan, "Apakah maulid nabi ini?" boleh insyaallah, ini adalah syariat yang indah. Kenapa? Karena saat bermaulid ini, kita menceritakan, menyampaikan tentang kisah-kisah Rasulullah SAW, ketika menyampaikan tentang kisah Rasulullah SAW yang akan didapatkan, adalah contoh hidup buat kita. Lalu bukan hanya sekedar contoh hidup buat kita, tapi penenang bagi kita ketika kita dalam berbagai macam masalah Rasulullah sudah apa? Sudah memberikan penjabarannya. Punten. Kalau ditanya, apakah Rasulullah pernah mengalami kesulitan dalam hidupnya? Jawabannya pasti. Pasti Rasulullah mendapatkan kesulitan hidupnya. Karena apa? Karena Ashadul, As an atau dikatakan asyadul bala al anbiya yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, paling berat ujiannya. Saat nabi ini mendapatkan ujian yang berat, apa yang terjadi? Saat nabi diuji dengan ujian yang berat, iya. Apa? Allah hibur, Allah kasih kabar dengan cerita-cerita nabi terdahulu pun sama demikian adanya. Al-Qur'an dengan tegas mengatakan, waqullannaqussu عَلَيْكَ min anbar rusul Ya, Muhammad, aku sampaikan kepada engkau kisah-kisah para nabi yang terdahulu agar hatimu menjadi tenang, agar hatimu menjadi kokoh. Itulah kenyataannya. Jadi, rasul saja perlu dikokohkan hatinya, rasul saja perlu dihibur dengan kisah-kisah yang ada, apalagi kita. Maka dengan adanya maulid ini rasa rasanya terlalu kecil untuk membuktikan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau menyatakan punten kalimatnya bermaulid cuman semua se apa setahun sekali itu sama sekali tidak berharga dengan keagungan Rasulullah yang agung sesungguh-sungguhnya. Karena apa? Sebenarnya, mengagungkan Rasulullah bukan pada maulid atau bulan maulid saja, tapi setiap saat, setiap detik, setiap waktu untuk mengagungkan Rasulullah. Punten, kita lihat bagaimana perjalanan Rasulullah. Untuk apa? Kalau Rasulullah tadi Al-Quran mengatakan, "Manusia bihi bihun untuk mengokohkan hatimu, ya Rasulullah." Berarti kita coba lihat sejarah-sejarah Rasulullah untuk mengokohkan hati kita. Kenapa demikian? Ya pantas kita bermuara atau melihat kepada Rasulullah karena Masya Allah, Tabarakallah. Coba dicek. Usikum wa iya ya nafsi bitakwallah kalau dilihat Nabi itu keagungannya luar biasa. Salah satu yang ingin saya gambarkan Imam Syafi'i mengatakan tidak ada sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada para Nabi kecuali Nabi Muhammad mendapatkannya. Ulangi lagi kata-kata ini. Iya. Tidak ada apapun yang Allah berikan kepada para nabi kecuali Rasulullah pun mendapatkannya. Ketika bertanya, ya Imam, ditanya Imam Syafi'i, bukankah yang namanya Nabi Musa pernah membelah lautan? Lalu apa yang telah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah bukan hanya membelah lautan, membelah bulan, itulah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat dalam surah Al-Quran yang sangat indah sekali. Apapun syakkal kamar. In kamar. Subhanallah terbagi dua. Inilah kalimatnya. Bukan sikok bagi dua. Bukan. Itul in syikakul kamar. Artinya namanya bulan itu terbelah dua. Subhanallah. Kenapa indah sekali. Kalau mengatakan kalimatnya. Bulan dibagi dua. Saat apa coba? Saat apa? Saat orang kafir. Saat orang kafir. Ia na'udzubillah menantang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, ya Muhammad, kami akan beriman kepada apa yang kau bawa asal. Kami minta syarat. Apa? Belah bulan. Belah bulan. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Yakin kalian akan beriman jika aku membelah bulan? Iya, kami akan beriman jika bulan ini terbelah. Doa pada Allah Subhanahu taala, "Ya Rabb, tolong belah bulan demi menjadikan orang-orang ini beriman kepadamu. Di malam bulan Purnama, subhanallah Allah izinkan bulan ini untuk terbelah dua. Yang satu di Bukit Sofa, yang satu di Bukit Marwah. Adanya letaknya, maksudnya apa? Arahnya. Maka apa yang terjadi? Ini tepat pada bulan Purnama. Begitu bulan ini terbelah dua atas izin Allah subhanallah. Lalu saat itu Rasulullah Wasallam berteriak di kota Mekah dengan mengatakan Ayuhan Nas, hai kalian semuanya, unzuru, lihatlah bulan telah terbagi dua, lihat bulan telah terbagi dua. Namun orang-orang kafir saat itu tidak turun ke jalan untuk melihatnya, hanya ngintip di jendela saja. Oh iya terbagi dua ya, oh iya terbagi dua ya, oh iya terbagi dua ya. Tidak ada satupun yang menjawab daripada teriakan Rasulullah Shallallahu Wasallam. Begitu paginya Rasulullah menyampaikan kepada orang-orang yang ada di Mekah, Bariha, apakah engkau semalam melihat kalau bulan ini terbagi dua? Semua jawabannya sama. Maaf, kami ketiduran semalam. Kami ketiduran semalam. Tapi yang jelas saat Nabi Musa membelah lautan, Nabi Muhammad membelah apa? Bulan. Subhanallah. Misalnya dengan mengatakan tapi Nabi Isa, Nabi Isa ini dapat menghidupkan orang yang mati, orang yang mati dihidupkan. Subhanallah. Kalau mengatakan demikian, Imam Syafi'i menjawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat yang namanya punten, batang atau kalau ada pohon, pohon itu ditebang, bawahnya itu namanya apa itu? Apa namanya? Bukan akarnya. Misalnya ada pohon nih, tebang masih ada bawahnya itu. Pelupu apa namanya? Ah, bongol ya? Nah, kalau Rasulullah membuat bongol itu menangis dan berbicara, dahsyat sekali. Bismillah, nah ini kedengeran sama kesaung ilmu Oh iya, Pantasan tadi di ilmu, malah hok pada saung ilmu Mau Apa ini kelihatannya? Ya? diulangi dari assalamualaikum ya. Ya, <laughs> punten kita lihat ya, jika Nabi Musa bisa membelah apa tadi lautan. Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Jika Nabi Isa dapat membangkitkan orang yang wafat, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa membuat bonggol ibonggol itu menangis dan bersedih. Hidup sama cara caranya. Nah saat saat kisahnya, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum punya mimbar, karena jamaah semakin banyak, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berdiri tidak terlihat karena orang terlalu jauh. Maka dibuatlah di situ ada, ada, ada bonggol yang namanya bonggol apa? Kurma. Rasulullah berdiri di bonggol itu. Jadi otomatis posisinya lebih tinggi dan jamaah bisa melihatnya. Tapi saat itu ada seorang sahabat menghadiahkan mimbar bertangga, naik satu tangga, dua tangga. Akhirnya Rasulullah berdiri saat Rasulullah sedang berkhutbah di tang ataupun di mimbar tersebut semua para sahabat mendengar tangisan yang sangat-sangat memilukan. Lalu saat itu ditanya dengan mengatakan ya Rasulullah, siapa yang menangis itu? Rasulullah pun melihatnya. Rasul tanya dengan mengatakan, "Siapa yang nangis?" Tiba-tiba bonggol itu berbicara mengatakan, "Saya ya Rasulullah." "Saya ya Rasulullah." Rasulullah bertanya, "Wa apa yang membuat engkau menangis?" Jawabannya, "Ya Rasulullah, sungguh sedih. Biasanya engkau berada di atasku, sekarang engkau tidak berada di atasku. Karena engkau sekarang sudah memiliki mimbar, maka engkau membiarkan aku di tempat ini." Maka Rasulullah dengan tegas mengatakan kalimatnya, "Sudikah engkau menjadi temanku ataupun tempatmu di sorga bersamaku nanti?" Tersenyumlah bahagialah bonggol itu. Lalu Rasulullah mengatakan, tolong kubur bonggol ini. Maka dikuburlah oleh Rasulullah SAW. Jika Nabi Isa pernah menghidupkan seperti itu, Nabi Muhammad SAW bisa menjadikan demikian adanya. Jika Nabi Musa pernah mengeluarkan air dari apa? Dari bebatuan. Masih ingat bagaimana Nabi Musa alaihissalam saat berlari dikejar oleh Fir'aun maka datanglah sampailah ke kota Madian, dan di situ ada wanita yang sedang menggembala, namun tidak masuk ke tempat penggembalaan. Gara-garanya apa? Karena yang menggembala itu laki-laki semuanya, maka perempuan ini tidak menggembalakan kambing-kambingnya. Lalu Nabi Musa bertanya, makat hukuma kenapa engkau tidak menggembalakan kambing itu, tidak dikasih minum kambing itu? Jawabannya dengan mengatakan kata-katanya, bagaimana aku akan berdesak-desakan dengan laki-laki yang bukan muhammad saya? Maka saat itu apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Nabi Musa memukulkan tongkatnya, maka keluarlah air dari bebatuan. Jika Nabi Musa mampu mengeluarkan air dari batu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengeluarkan air dari jari jemarinya. Dari sini keluar air. Subhanallah. Saat dalam satu peperangan Rasulullah mau datang ke kota Mekah. Saat itu dalam keadaan tidak ada air. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam letaknya di Jarrana mengeluarkan air dari sela-sela jari-jari ini. Mengeluarkan air. Dan sahabat berwudu. Sahabat berwudu. Mengambil air dari situ. Subhanallah sampai akhirnya sudah selesai. Tidak bisa berhenti air ini. Kecuali Rasulullah menancapkan jari di Ja'rona. Tempelkan di padang pasir. Saat itu diangkat lagi. Dan ternyata air itu mengalir dari air padang pasir. Dan sekarang oleh pemerintah Saudi Arabia ditutup. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang berhaji untuk mengambil air ja'ranah itu. Dengan menyatakan ini adalah air lebih berkah daripada air zam-zam. Makanya ditutup oleh pemerintah Saudi Arabia entah dikemanakan dialirkannya. Iya, kenapa? Karena air itu pun memang tumbuh dari dari mana di ja'ranah adanya. Namun sekarang sudah entah di mana sumurnya. Iya, tapi kadang-kadang ada aja yang yang apa namanya kalau lagi haji itu tiba-tiba ada orang menawarkan mau air, jaronah enggak? mau air jaronah enggak? gitu ya dan dijual harganya kadang-kadang lebih mahal daripada air zam-zam wallahu alam di meletaknya atau ada atau tidak ada namun yang jelas saya ingin disampaikan inilah mujizat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam iya bahkan bukan hanya sekedar itu tapi kan Nabi Sulaiman pernah naik Uh, angin perjalanan yang begitu jauh yang dilakukan oleh Nabi Allah Sulaiman salam jawabannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah Isra dan Mi'raj dan ini lebih dahsyat lagi perjalanannya ini kata-katanya jadi kalau dibilang tentang Rasulullah semua apa yang diberikan oleh oleh Allah kepada para nabi Rasulullah apa mendapatkannya Rasulullah pun menerimanya bahkan ada lebihnya coba cek dalam Al-Qur'anul Karim di saat Nabi Musa memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah, "Rabbishalillah sadri wa Yasirli Amri wa hlul 'uqdatam min lisani Ini doanya siapa? Nabi Musa, Rabbishalillah sadri, "Ya Allah, lapangkan hatiku, ya Allah, lapangkan hatiku." Itu permohonan Nabi Musa untuk Rasulullah tidak perlu dipinta. Allah dengan tegas mengatakan, "Alam nasrallah kasabrullah." tanpa dipinta dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata yang indah. Nabi Ibrahim saat Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke api, lalu yang beliau katakan hasbunallah, gitu kan? Hasbunallah cukuplah Allah sebagai pelindungku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat dalam kesulitan apapun belum meminta, Allah sudah katakan ya ayuhan nabi hasbukallah. Hai nabi cukup Allah yang akan menjagamu. Terlalu banyak Hal-hal yang luar biasa yang diterima oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya, punten sampai kata-kata-kata-kata yang sangat indah laka aku angkat namamu ya Rasulullah SAW sampai hari ini apakah ada pernah mendengar mengatakan ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna musa kalimullah tidak atau kita pernah mendengar, ashadu as la ilaha illallah wa asyhadu anna isa rohullah. tidak. Asyhadu alla la ilaha illallah wa insya anna ibrahima khalilullah. Juga tidak. insya Allah, la ilaha illallah wa insya anna, Misalnya siapa? Nabi Ismail. Wa Allah, anna Ismaila insya Juga tidak. Tapi yang ada adalah, an la ilaha illallah wa Kenapa coba warafakna laka zikrak? Warafakna laka dhikrak. Sampai hari ini kata-katanya warafakna laka zikrak. Maka punten. Kalau digambarkan melalui ayat yang indah. Maka Allahu liu'adzibahum wa antafihim. Allah tidak akan pernah memberikan kesengsaraan, kesulitan, kesedihan, kegundahan. Selagi dalam hatinya ada rasa cinta kepada Rasulullah Wasallam. Kenapa? Kalau kita berpikir, kenapa masalah saya, misalnya ibu bapak berpikir, kenapa masalah saya tidak kunjung selesai? Kenapa cita-cita saya tidak kunjung berhasil? Kenapa dan kenapa dan kenapa dan kenapa kadang-kadang kita melihat apa yang keliru, apa yang salah, apa yang salah, apa yang keliru, itu yang dipikirkan. Tapi tidak pernah berpikir dengan mengatakan, punten sebesar apa cintanya kepada Rasulullah Wasallam. Karena jika mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jalan itu akan dibentangkan lebih mudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat sebelum jauh melihat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lihat dulu orang-orang yang mencintai Rasulullah. Kami dapatkan kisah ini, masya Allah luar biasa dari para masyayikh. Ini terjadi diperkirakan kalau tidak di zaman Umawi, iya, kisah ini digambarkan. Jadi ada seseorang. Ini masyhur kisah ini. Sampai menjadikan contoh yang luar biasa. Ada seseorang yang mana orang ini birrul walidain. Birrul walidain itu Masya Allah sangat mencintai orang tuanya. Saat orang tuanya sakit, dia mencoba untuk mengobatinya. Tapi ya namanya untuk pengobatan perlu perlu biaya. Maka saat pengobatan ibunya minjem sana, minjem sini, minjem sana, minjem sini, pinjem sana, pinjem sini, sini. Qadarullah. Minjem jadi, uang tetap hutang, orang tuanya wafat. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian bukan berarti tidak boleh minjem. Minjem itu boleh, ya, tapi bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalau urgen, silahkan pinjam. Maka dengan mengatakan pinjam, meminjamlah, minjam sana, minjam sini, minjam sana. Qadarullah orang tuanya wafat. Akhirnya, karena ditagih sana, ditagih sini, ditagih sana, banyak pintu, maka beliau berpikir dengan mengatakan, "Saya harus minjem kepada seseorang aja, biar apa, biar nyicilnya sama orang itu gampang, biar orang satu orang nutup semua utang-utang saya." Datanglah kepada orang yang sangat kaya raya, sodaga di tempat itu. Fulan, bantu saya, saya kelilit hutang, hutang saya ke sini dan ke sini, dan ke sini, dan ke sini, banyak sekali. Kenapa? Untuk mengobati biaya ibu saya pas saya sakit. Terus bagaimana? Izin mohon kiranya Anda membantu untuk menutup semuanya. Terus nanti saya akan nyicil kepadamu untuk membayarnya. Baik, ditutuplah hutang-hutang yang ada. Diperhitungkan 500 dinar semuanya. Bukan dirham, dinar. 500 dinar. Bismillah, dia harus kerja. Qadarullah yang tadinya mau nyicil ternyata laki-laki ini pun tidak dapat pekerjaan. Sana nggak dapat kerja, sana nggak dapat kerja, sana padahal janjinya nyicil. Lalu bulan pertama, kenapa nggak ada cicilan? Saya nggak dapat pekerjaan. Terus saya akan bayar insya Allah tiga bulan lagi. Oke tiga bulan. Kau 3 tiga bulan juga belum bisa bayar. Kenapa? Karena memang nggak ada uang. Akhirnya laki-laki ini mengatakan Modalnya sekarang bukan percaya tidak percaya kepada kamu hai fulan Tapi kayaknya ini kewajiban saya untuk mengadukan ke pengadilan Datanglah ke pengadilan Wahai hakim saya dipinjam uang sama fulan 500 dinar Tapi sampai hari ini 5 bulan gak pernah bayar sama sekali Janjinya mau nyicil Tolonglah adili dia dipanggil setelah dipanggil dengan mengatakan, benarkah kamu punya utang 500 dinar? Benar. Kenapa kamu tidak nyicil? Bukan tidak mau nyicil, nggak ada uangnya. Lalu dengan mengatakan kata-katanya, kata hakimnya begini. Iya. Agar lebih menjadikan perhatian buat kamu. Karena selama lima bulan ditunggu juga belum ada nyicil, nyicil, nyicil. Maka sebagai perhatiannya kamu akan kami penjarakan. Wahai hakim, bagaimana aku akan membayar hutang kalau kami dipenjarakan? Tidak ada masalah. Asal yang piutang ini ikhlas untuk memenjarakan kamu. Mau gitu utangnya nanti dibayar atau seperti apa setelah dipenjara. Ini sebagai hukuman. Penjara dulu. Kalau 4 bulan, ya 4 bulan dipenjara. Janjinya 4 bulan untuk menyicil, ternyata sampai 5 bulan belum bayar. 5 bulan dipenjara. Nanti setelah 5 bulan, untuk keluar cari kerja lagi. Lalu akhirnya dia bilang, baik saya siap untuk dipenjara lima bulan, tapi izin, saya ingin pulang dulu ke rumah. Rumah saya cukup jauh, dan saya akan bilang kepada istri saya kalau saya dipenjara. Jangan sampai saya pulang ke sana atau saya dipenjara. Istri saya apa? Nyari-nyari, mana suami nggak datang? Izinlah, lalu hakim dan yang piutang itu berpikir, memang kamu nggak bakalan kabur. Saya tidak akan kabur dan saya tetap akan menjalankan tugas saya. Yakni saya akan jadi di penjara. Lalu hakimnya bertanya, apa jaminannya? Subhanallah. Apa jaminannya? Jaminannya apa? Orang itu sambil ngeliat-ngeliat. Apa jaminannya? Dia nggak punya apa-apa. Dia terucap kata-kata yang luar biasa. Jaminannya adalah cinta saya kepada Rasulullah. Subhanallah. Jaminannya adalah cinta saya kepada Rasulullah. Jika saya tidak datang lagi dan saya kabur, nanti di akhirat kita ketemu dan bilang kepada Allah, "Kalau aku bukan umat Muhammad, kalau aku ingkar janji, kalau aku tidak datang lagi, jaminannya adalah cinta saya kepada Rasulullah." Tiga-tiganya atau dua-duanya, hakim dan yang piutang itu berpikir, "Waduh, berat ini digadaikan cintanya kepada Rasulullah." Ya sudah. Silahkan pulang. Tapi besok datang lagi. Bismillah saya datang lagi. Besok zuhur saya datang lagi. Iya insya Allah pulanglah. Begitu pulang ketemu istrinya. Wahai istriku. Izin aku lima bulan ini gak bakal datang ke rumah. Kenapa? Aku di penjara. Kenapa? Karena hutang setelah kita berusaha mencari nafkah untuk membayar hutang. Karena pengobatan ibu kita. Rasa-rasanya kita tidak mampu untuk membayarnya. Maka saya siap untuk dipenjara selama lima bulan. Lalu istrinya bertanya. Sejak kapan kamu akan dipenjara? Aturan mah dari tadi. Tadi pagi. Kok kamu bisa izin? Saya izin. Kenapa? Karena ingin izin untuk menyampaikan kepadamu kalau aku mau dipenjara. Apa yang dikatakan oleh istrinya? Kok baik sekali hakim ini untuk memberikan izin kepadamu? Karena ada apa namanya? Jaminannya. Kamu taruh jaminan apa di sana? Jaminan cinta saya kepada Rasulullah, subhanallah. Maka saat itu istrinya berlinang air matanya, "Pak, malam ini ucap terima kasih kepada Rasulullah. Kenapa? Karena engkau telah menjaminkan cintamu kepada Rasulullah untuk jadi jaminan engkau hadir di hadapanku sekarang. Kalaulah..." Hakim ini tidak tahu keagungan Rasulullah. Kalaulah yang piutang ini pun tidak tahu tentang keagungan Rasulullah, mana mungkin mereka akan mengizinkan kamu datang ke sini? Maka ucap terima kasih kepada Rasulullah, "Mari bersolawat, bersolawatlah berdua ini sampai tertidur." Subhanallah, ibu bapak tahu, saat dua orang ini tertidur, suami istri sambil bersolawat dalam keadaan kerb, kesulitan dan kesulitan. Coba kesulitan apa lagi besok di penjara? Lima bulan di penjara? Setelah itu apa lagi? Nanti keluar utang tetap? 500 dinar? Apa yang dilakukannya? ini kesulitan dalam keadaan kesulitan tertidur. Allahu Akbar. Rasulullah hadir dalam mimpinya. Rasulullah dan mengatakan, Assalamualaikum ya fulan, Waalaikumsalam. Lama tuhzir, apa yang membuat kamu bersedih? Jawabannya, ya Rasulullah, aku punya hutang 500 dinar. Dan aku tidak bisa untuk membayarnya, karena kami bukan berarti tidak berusaha. Saya sudah berusaha, tapi tidak dapat. Apa kata Rasulullah, "Besok subuh kamu pergi berjamaah di masjid, di mana wali selalu sholat di masjid itu." Kalau sekarang wali itu yang mungkin digambarnya, kalau Depok ya, walinya ya, wali kotanya pakai haji Idris. Kalau DKI Jakarta, misalnya sekarang wali kotanya siapa? Pak Anies yang baru saja selesai, katanya, "Subhanallah, iya, kan ada wali-walinya." Nah, dengan mengatakan kata-katanya, coba iya, kamu datang ke masjid itu dan di situ ada wali, dan sampaikan kepada wali salam dari untuknya terus dan minta kepada wali untuk bayarkan hutangnya. Subhanallah, lalu orang itu bertanya, "Ya Rasulullah." Bagaimana tiba-tiba aku datang ke wali minta dibayarkan utang? Apa buktinya kalau aku berjumpa denganmu ya Rasulullah? Sampaikan ke wali. Wali itu selalu bersolawat setiap malam seribu kali untukku. Tapi malam tadi dia lupa hitungannya udah nyampe seribu apa belum? Tolong sampaikan ke wali solawatnya sudah sampai seribu. Subhanallah. Pagi-pagi dia bangun istriku aku semalam mimpi begini, begini, begini. Apa mimpi dengan Rasulullah? Hak adanya wahai suamiku. Karena man ro'ani fil manam lakar ro'ani fil yakhla. Siapa yang pernah melihatku dalam mimpinya pastikan itu adalah aku. Mimpi Rasulullah itu adalah Kenapa? Fa inna syaitan la yatakawwanuni karena syaitan ini tidak akan pernah mampu menyerupai aku. Syaitan tidak mampu menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan niat dia datang ke masjid itu Qadarullah, alhamdulillah wali itu sedang sholat di situ. Wali itu sedang sholat di situ. Mungkin kalau sekarang imam wali kota atau bahasanya gubernur, subhanallah, datang ke sana. Begitu tiba dengan kalimatnya, di situ ada gubernurnya. Lalu dibilang matanya, assalamualaikum waalaikumsalam. Ketika dilihat dengan mengatakan kata-katanya, siapa anda? Saya. Iya. Siapa kamu? Saya utusan Rasulullah. Kaget nih walinya utusan Rasulullah apa kata Rasulullah katanya jawabannya kata Rasulullah tolong bayarkan utangku tiba-tiba utusan Rasulullah minta dibayarkan utang ditanya dengan matan kamu punya utang kenapa saya yang bayar itu kata Rasulullah Memangnya kamu ketemu dengan Rasulullah? Semalam saya ketemu dengan Rasulullah melalui mimpiku. Subhanallah. Apa buktinya kalau kamu ketemu Rasulullah semalam? Rasulullah bilang, solawat yang setiap malam kau berikan kepada Rasulullah seribu kali sampai kepadanya. Dan semalam kau ragu sampaikah seribu atau tidak karena kau ketiduran. Rasulullah bilang melaluiku sudah sempurna seribu. Nangis wali ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah bilang begitu. Iya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demi Allah, tidak ada yang tahu saya setiap malam sholawat seribu kali untuk Rasulullah. Tidak ada yang tahu. Istriku tidak tahu, anak-anakku tidak tahu. Hanya aku saja yang melakukannya. Dan Rasulullah bilang sampai, sampai wahai wali. Dan Rasulullah sampaikan seribu sempurna tadi malam. Seribu sempurna wahai wali. Gembira Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berlinang air matanya. Rasulullah bilang begitu, iya. Siap. Berapa hutangmu? 500 dinar wali. Keluarkan uang. Nih, 500 dinar untukmu. Dan 500 dinar untuk keluargamu. Masya Allah. Nih, 500 dinar untuk hutangmu. Dan 500 dinar untuk keluargamu. Dikasih langsung 1000 dinar. Allahu Akbar. Ini cintanya kepada Rasulullah. Bawa kepada istrinya, wah istriku, ini uang 500 dinar dari wali dan aku sekarang nggak jadi di penjara. Kenapa? Karena aku punya 500 dinar. Berangkat hari itu dengan gagahnya menuju hakim. Setibanya di hakim, hakim kan janjiannya itu setelah zuhur. Iya, hakim sudah menunggu setelah sholat zuhur dan dalam keadaan resah dia menunggu datang apa enggak, datang apa enggak, datang apa enggak. Tiba-tiba begitu datang dengan takdirnya hakim ini berteriak, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemari, kemari, kemari." Dipeluknya oleh hakim. Kaget laki-laki yang punya utang ini. Dia bilang mengatakan, "Wahai hakim, ada apa engkau memelukku dengan seperti ini? Ada apa?" "Duduk, fulan, duduk, duduk, silakan duduk." Lalu dia mengatakan kalimatnya Alhamdulillah, engkau datang pula. Kenapa semalam aku bermimpi jumpa dengan Rasulullah? Kata hakim, lalu Rasulullah menyatakan, "Wahai hakim, ada seseorang yang mencintaiku dan menyayangiku, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tapi dia sedang dililit hutang. Ujian dalam kehidupannya, apabila engkau membebaskan hutangnya, maka aku akan bebaskan kamu dari kesulitan akhirat nanti." Subhanallah. Rasulullah datang sama hakim. Maka fulan, tenang, gak usah bayar hutangnya. Ini saya siapkan 500 dinar untuk hutangmu ini. Bayarkan sama orang itu. Subhanallah. Wahai hakim, saya sudah pegang 500 dinar. Gak apa-apa ini untukmu, pegang saja 500 dinar. Jadi berapa duitnya sekarang? 1500. Beda kalau pakai uang, langsung matanya cenghar semuanya. Matanya kebuka, uang, uh 1500. Masya Allah, Bergegas dia bawa kemana? Dia datang kepada yang piutang tadi. Begitu tiba, eh belum nyampe ke rumahnya. Yang piutang sedang apa? Sedang jalan menuju hakim juga. Ketemu di jalan. Dia katakan, Assalamualaikum wassalam. Berpelukan. Dipeluknya dengan erat. Dengan mengatakan kalimatnya. Kalimat mau kemana kamu? Aku mau ke rumahmu Tuhan. Mau apa? Aku membayar hutang kepadamu Tuhan. Hutang yang 500 itu kan, iya tenang, tenang, tenang. Duduk dulu, duduk, duduk, duduk. Gak usah ke rumah saya. Kenapa? Semalam aku bermimpi ketemu Rasulullah. Kata siapa itu? Kata yang piutang. Semalam aku bermimpi ketemu Rasulullah. Dan Rasulullah menyatakan, wahai fulan. Ada seorang hamba yang soleh mencintaiku. Dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan sekarang dia ini sedang dilitutang kepadamu hutangnya. Dan demi Allah, kata Rasulullah dalam mimpi, jika engkau bebaskan hutangnya, maka Allah pun akan membebaskan kamu dari kesulitan kelak di akhirat. Maka dia bilang mengatakan, wahai bulan, hutangmu bebas sama saya. Bahkan ini aku beri hadiah untukmu 500 dinar. Masya Allah. Jadi berapa itu? 2000 dinar. Akhirnya apa? Di penjara enggak, hutang lunas duit 2000 dinar. Karena apa? Cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tolong cek bagi orang yang susah dalam bisnisnya perbanyak sholawat. Bagi orang yang susah untuk mendapatkan yang diinginkannya perbanyak sholawat. Subhanallah. Yang jodoh juga ya? Ya boleh lah. Yang belum dapat jodohnya, perbanyak sholawat. Subhanallah. Apa saja? Ya. Yang mau apa saja perbanyak sholawat, 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 sholawat. Dan perbanyak sholawatnya. Iya. Sholawatnya yang mana? Sholawat yang ma'ruf. Abdul sholawat, paling abdul sholawat itu ya sholawat Ibrahimiyah. Sholawat yang mana? Sholawat yang biasa kita lakukan saat sholat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim itulah salawat yang paling akbal yang kita harus hafal ini salawat yang pendek yang kita tahu dan lakukan tiap waktu Masya Allah Tabarakallah ini bukti sesungguhnya usikum wa iya ya nafsi bagaimana sholawat ini cinta kita kepada Rasulullah ini dapat menyelesaikan dari berbagai macam kesulitan yang sedang dihadapi. Allahu Akbar. Jadi maulid ini menanamkan rasa apa? Rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Wasallam. Dengan cara apa? Lihat khutwatnya. Ini gambaran yang indah saat ada orang punten. Saat ada orang dalam kesulitan. Perbanyak sholawat dan ternyata Masya Allah nilainya luar biasa. Menjulang. Tinggi sekali. Ini bukti cinta kepada siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Tabarakallah. Lalu pertanyaan, ya sudah. Saya ingin mencintai Rasulullah. Apa adab-adabnya, syarat-syaratnya untuk mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Usikum wa iya ya nafsi Iya. Yang pertama. Yang pertama. Waktu di masjid Salman ini saya pernah sampaikan di depan bapak-bapak bahwa adab ini kepada Allah juga kepada Rasulnya lalu adab kepada manusia lalu kita ingin sampaikan adabnya cintanya kepada Rasulullah ini membuktikan yang pertama buktikan dengan memperbanyak sholawat Allahumma sholli ala, 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 ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad punten kata-katanya apa sholawat itu mendoakan Rasulullah Makanya ada orang yang memikirkan, eh Nabi kamu itu masih didoakan oleh umatnya. Misalnya begitu. Kata-katanya, punten Rasulullah ini sudah mulia. Tidak dimuliakan oleh kita juga, Allah telah memuliakannya. Iya, kita tidak memuliakannya pun Allah sudah memuliakannya. Itu Rasulullah SAW. Tadi dengan warafa'na laka dikrok saja sudah luar biasa. Tapi yang ingin digambarkan di sini adalah salawat ini ta'zim, hormat, kagum. Maka dalam kalimatnya in, dikatakan inna wa ala nabi ya sallu Salawat. Nabi saja kagum. Nabi saja hormat. Punten. Malaikat saja hormat kepada Nabi. Allah pun hormat kepada Nabi. Masa kita tidak bersalawat? Jadi kalau seandainya kita cek dan kita lihat. Usikum wa ya salah satu keutamaan yang indah saat Allah memerintahkan Allah pun menjalankannya. Ini kan indah. Allah perintahkan Allah contohnya. Ada beberapa hal. Misalnya gini, untuk gambarannya. Padahal pertanyaannya pertanyaan keliru, tapi hanya untuk memahamkan saja. Allah perintahkan kita sholat nggak? Lalu pertanyaannya, Allah sholat nggak? Itu kan pertanyaan yang salah sebenarnya. Tapi kita kan enggak. Kenapa? Emang sholat kita untuk Allah? Gitu ya. Ketika Allah perintahkan saum, Allah perintahkan zakat, Allah perintahkan haji. Allah menjalankannya, kasih contoh enggak Enggak, Rasul yang jadi contohnya. Tapi ketika Allah perintahkan sholawat, yang kasih contohnya siapa? Allah. Inna sesungguhnya Allah. Wa malaikatahu dan para malaikatnya. Yusalluna ala nabi bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya yuhalladina amanu, sallu alaihi wasallimu Salawatlah. Dahsyat coba. Sholawat ini adalah contohnya tuh Allah luar biasa. Sholawat itu contohnya Allah itu luar biasa. Masya Allah tabarakallah. Kami masih ingat ketika di Pondok Modern Arisalah Ar Jawa Timur. Waktu itu anak-anak didiknya ataupun anak-anak pondok itu diajarkan bagaimana caranya nyangkul. Pak langsung turun. Subhanallah. Jadi saat itu dibagi grup. Grup karena santrinya waktu itu kira-kira mungkin ada 120 orang, iya. Lalu dibikin 15-15 per grup. Nanti 15-15 itu diajarkan oleh tukang, tukang yang ngajarinnya langsung cara nyangkul, cara nanamin, cara nembok, cara apa, cara apa itu diajarkan. Ternyata grup kami yang 15 ini diajarkan langsung kiainya turun tangan. Kiainya ngajarin bagaimana caranya nembok. Kiainya ngajarin bagaimana caranya nyangkul. Kiainya ngajarin bagaimana caranya. Masya Allah luar biasa. Nanam itu ke kiainya. Yang lain semuanya ini diajarkan bukan sama kiai. Tapi apa? Sama tukangnya. Kira-kira iri nggak semuanya itu? enak nih. Grupnya dia mau langsung kiai yang turun. Kiai nya ngajar gini cara nyangkul itu gini caranya ini cara gergaji cara itu masya Allah jadi grup kami yang mengajarkannya itu adalah pak Kiai langsung. Contohnya langsung kiai bangganya luar biasa. Ini baru diajarkan murid oleh kiainya. Bagaimana kalau seandainya yang langsung mengajarkan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghormati Rasulullah. <tuh> ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wa Kenapa? Lah Allah juga bersolawat. Lalu bukan hanya Allah saja yang bersolawat. Tapi malaikat pun bersolawat. Maka kalian hendak bersolawat. Allahu Akbar. Ini dia. Jadi yang pertama yang perbanyak itu adalah sholawat. Punten. Kalau kita nanti, kalau sekarang kita nabung, 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 nabung gitu ya. Masya Allah, paling banyak tabungan itu paling bahagia. Ibu bapak tahu nanti, yang paling banyak tabungannya di samping Rasulullah itu adalah orang yang paling bersebanyak sholawat. Sekarang tolong cek tabungan sholawat kita kira-kira sudah berapa. Sudah banyak apa enggak? Ngeri rasanya. Sholawat kita itu minim di samping Rasulullah. Emang sampai sholawat kita sampai, siapa yang menyampaikan Jibril Alaihissalam? Masya Allah, jadi Jibril Alaihissalam. Kalau kita bersolawat, Jibril ini membawanya dan diantarkannya kepada Rasulullah, langsung diantarkannya kepada Rasulullah. Kenapa? Itulah Jibril Alaihissalam. Jibril Alaihissalam tugasnya, nabi tidak ada, rasul tidak ada, terus tugasnya apa dong? Kan tugasnya memberikan wahyu. Sekarang sudah tidak ada, iya, terus tugasnya apa? Tugasnya adalah menyampaikan apa? Sholawat, masya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua membuktikan cinta kepada Rasulullah bukan hanya dengan sholawat, tapi yang keduanya adalah punten ittiba ala sunnatihi. mengikuti sunnahnya, mengikuti sunnahnya, mengikuti sunnahnya. Apa yang dicintai Rasulullah yang biasa Rasulullah kerjakan kerjakan, apa yang tidak disukai Rasulullah jauhi sunnahnya. Kadang-kadang kita jauh sunnahnya ini. ya nafsi quwata tolong sunnahnya apa? Sunnah Rasulullah itu banyak, banyak sekali. Dari wudhunya seperti apa yang benar, sholatnya seperti apa yang benar, masya Allah, silaturahimnya seperti apa, sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh siapa? Oleh kita ittiba ala sunnati rasulillah mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Pastinya dengan ilmunya. Ini nomor duanya. Ittiba sunnah, ikuti sunnahnya. Yang ketiga, dengan mengatakan di satu siratin nabawiyah bidikah. Tolong pelajari sirah nabawiyah. Ini adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah. Punten. Kadang-kadang kita maulid diadakan. Maulid, maulid, maulid. Mungkin tidak sanggup untuk menubuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Jawabannya apa? Ya, karena kita tidak mempelajari perjalanannya. Contoh. Singkatnya, tidak ada yang paling mendapatkan kesedihan di muka bumi ini, kecuali Rasulullah. Paling sedih, kesedihan yang benar-benar menyedihkan dari perjalanannya. Rasulullah coba cek, bagi siapa ini saya sampaikan, bagi siapa yang merasa paling bersedih, ingin disampaikan, siapa yang paling merasa susah. Yang pertama, coba kita cek. Rasulullah ini lahir saja, tidak pernah melihat wajah ayahnya. Satu itu. Bahagia, bahagia tetap. Ayahnya tidak ada, Rasulullah tidak pernah melihat wajah ayahnya. Baru usia belum satu bulan, belum dua bulan diperkirakan pisah dengan ibunya. Pindah kemana? Halimatus Sa'diyah, disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Kira-kira dua tahun tidak melihat ibunya, masih kecil. Akhirnya datang ke ibunya di usia menjelang tiga tahun bahagianya Rasulullah. Sangat bahagia Rasulullah. Tapi apa? Karena bersama ibunya di usia enam menjelang tujuh tahun wafat ibunya. Sekarang ibu sudah tidak ada. Bapak pun sudah tidak ada sejak lama. Sekarang sudah yatim piatu. Tinggallah bersama kakeknya. Bahagia dijaga oleh kakinya. Hanya dua tahun wafat kakeknya. Subhanallah. Setelah itu pindah kepada pamannya, hidup bersama pamannya. Ya, punten bersama pamannya hidup dalam keadaan kalimatnya cukuplah. Tapi kalau dikatakan setara, ya setara mungkin karena pamannya ini anak yang 14 ditambah satu bersama Rasulullah maka punten Rasulullah harus membantu ekonomi pamannya maka di usia 8 tahun Rasulullah sudah apa menggembala menggembala untuk apa? Mencari dirham. Untuk apa? Untuk mendapatkan uang membantu pamannya. Masya Allah. Hebat ya Rasulullah SAW. Tinggal di rumah pamannya. Melihat anaknya 14. Berarti apanya itu? Ponakannya. Eh sepupunya. 14 termasuk Ali bin Abi Thalib Maka rahasia. Kenapa Rasulullah mengambil Ali bin Abi Thalib Untuk membalas kebaikan pamannya. Yang sejak usia 8 tahun Rasulullah bersama pamannya. Setelah itu apa? Masya Allah, teruslah hidup Rasulullah dalam keadaan yang luar biasa. Ini kita lihat kesedihan-kesedihan apa yang terjadi. Setelah itu Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah. Menikah dengan Siti Khadijah bahagia didapatkannya seorang putri atau seorang putra punten. Dikasih nama putranya adalah Abdullah. Tapi masih dalam keadaan mungil, masih dalam keadaan kecil. Mungkin tidak sampai dua tahun usianya Abdullah pun wafat. Ditinggal wafat anak pertama. Subhanallah. Tidak lama punya anak kedua lagi. Allahu Akbar. Begitu anak kedua Rasulullah yang laki-laki pun wafat. Sekarang yang mendampingi Rasulullah bapaknya sudah wafat, ibunya sudah wafat, lalu kakeknya sudah wafat. Setelah menikah anak pertama wafat, anak kedua wafat. Subhanallah, itu Rasulullah. Dalam keadaan demikian wafat pula siapa pamannya? Setelah pamannya wafat, wafat pula siapa Siti Khadijah? Bagi orang yang merasa paling sedih hidupnya di muka bumi ini, gak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah. Dua putranya wafat, istrinya wafat, pamannya wafat. Paman itu apa? Paman itu Masya Allah yang menggantikan posisi ayah pada waktu dari 8 tahun sampai Rasulullah menikah dengan pamannya. Sedih Rasulullah. Setelah itu apa? Diusir dari kota Mekah. Sampai langsung ke Taif. Dilemparinya di Taif. Sedih dan sedih. Akhirnya apa? Allahu Akbar. Akhirnya pindah kemana? Pindah ke kota Madinah. Di kota Madinah apa yang terjadi? Diperanginya di kota Madinah. Dijadikan permusuhannya oleh orang-orang kafir yang ada di sana. Lalu tidak dalam keadaan demikian. Apalagi kejadiannya untuk Rasulullah SAW selama di kota Madinah ini. Subhanallah Zainab Puntan. Namanya sebelumnya dikata Ruqayyah wafat. Tidak lama Ruqayyah wafat, Ummu Kulthum wafat. Ummu Kulthum wafat, setelah itu putranya yang laki-laki Ibrahim pun wafat. Jadi kalau dicek daripada kehidupan Rasulullah, hanya berkeliling wafat dan wafat dan wafat dan wafat dan wafat. Artinya apa? Dikelilingi dengan kesedihan dan kesedihan dan kesedihan. Itulah Rasul SAW. Makanya kalau dibilang dengan mengatakan kata-katanya, siapa yang paling merasa sedih hidupnya di muka bumi ini, tidak ada yang paling merasakan kesedihan hidupnya di muka bumi ini kecuali siapa? Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan di atas kesedihan tetapi Masya Allah pernahkah Rasulullah mendapatkan keputusasaan dalam kehidupannya? Tidak pernah. Kenapa? Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berada dalam keadaan tenang kebahagiaan yang ada. Jadi kalau sekarang ada yang mengatakan, merasakan saya yang paling sedih di muka bumi ini, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan siapa? Rasulullah Wasallam. Maka ini akan dicari dengan dirasa perjalanan apa? Perjalanan Rasulullah Wasallam dalam kehidupannya. Dalam kehidupannya Rasulullah SAW. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Kalau kita cek lagi, ibu, bapak, teman-teman semuanya, ketika melihat perjalanan Rasulullah semua benar-benar menjadi uswah, menjadi contoh yang terbaik contoh yang terindah, luar biasa. Nggak ada hal-hal yang terkecil yang dilakukan Rasulullah kecuali semuanya bermanfaat dan indah dan luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Iya, jadi dirasa. Dirasa itu apa? pelajaran tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Selanjutnya, bukan hanya pelajarannya saja. Nomor satu, perbanyak sholawat. Yang kedua, ikuti sunnahnya. Yang ketiga, pelajari tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolong tanya sama anak-anak kita, punten ibu bapak, pulang sekarang ke rumahnya. Setelah pulang ke rumah, tanya anaknya. Enteng saja pertanyaannya. Dengan mengatakan paling mudah saja. Nak, kamu tahu nggak putra putri Rasulullah itu ada berapa? Insya Allah bingung. Anaknya tanya, nak, bapak, mamah mau nanya. Iya, pertanyaannya adalah misalnya, iya. Misalnya pertanyaannya enteng saja dengan mengatakan kata-katanya Tahu nggak e, sebutkan sahabat Rasulullah sepuluh saja, insya Allah susah mencarinya. Kenapa? Karena kita juga susah. Coba saya tanya ibu bapak di sini dulu, sahabat Rasulullah sepuluh aja sebutkan. Coba siapa? Jangan kulafur Rasidin itu mah sudah pasti tahu. Siapa coba? Sahabat Rasul sepuluh aja. Jangan nyebut nama Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sudah harus tahu itu mah. Terlalu kalau nggak hafal itu Khulafaur Rasyidin. Ayo siapa? Satu. Bilal bin Rabah, muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua. Siapa? Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Ini adalah orang yang memohon kepada Allah agar dimiskinkan, tapi nggak miskin-miskin kaya terus. Itu Abdurrahman bin Auf. Iya. Abdurrahman bin Auf tahu kan? itu ketika mengatakan bahwa yang paling sulit kelak di akhirat itu adalah orang yang paling banyak hartanya. Dia bingung, ya Allah bagaimana dengan harta saya, takut saya dihisap nanti. Takut dihisap nanti, makanya subhanallah dia mengatakan gimana caranya harta ini habis, gimana caranya hartanya habis. Tapi kalau mau infak gak mau terima juga, kenapa? Karena pada waktu itu di Madinah kalau mau diberi infak mereka berpikir, aku mampu. Aku mampu ngapain saya nerima infak. Subhanallah. Kita mah punten sudah segala punya juga kalau ada kesempatan dapat hadiah mah dapat aja subhanallah bahkan nggak malu-malunya nulis mengatakan tolong dong daftar apa daftar saya termasuk orang-orang yang apa namanya dapat kartu apa tuh namanya kartu miskin gitu ya dia minta kartu miskin nggak dapat dapat apa dia dapat BLT subhanallah jadi kalau dulu ah saya mampu nggak mau ah saya mampu nggak ah mau ah kenapa barang siapa yang meminta-minta kelak di akhirat ini akan dia padahal dia mampu bisa minta itu kalau banget banget nggak bisa makan iya tapi bisanya mengatakan siapa yang minta-minta padahal dirinya masih mampu untuk melakukannya kelak di akhirat bangun itu bangkit yang nggak punya nggak punya ini nih kulit kulit pipi itu nggak ada semua hanya tinggal apa tulangnya saja subhanallah ngeri sekali. Nah pun tadi ini Abrahman bin Auf saya gambarkan satu menit, dua menit, tiga menit lah. Iya, waktu itu mau infak susah, tapi hartanya hartanya makin banyak, makin banyak, makin banyak. Akhirnya apa yang dia lakukan? Aduh, gimana caranya mau infak susah ya? Kenapa? Mau infak beli sana sampai pernah menjual satu berapa hektar tanah yang ada, lalu apa? Dihadiahkan untuk istri-istri Nabi. Istri Nabi begitu dapat untuk apa? Untuk infak kepada orang-orang. Masya Allah. Begitulah keadaan zaman dulu. Kenapa? Karena memang yang namanya akhirat ini benar-benar hadapnya tujuannya. Lalu yang terjadi apa? Simak kalimat ini baik-baik. Begitu perang tabuk, perang tabuk kan lagi panen. Pas lagi panen-panennya, perang tabuk. Pas lagi, lagi panen-panennya, perang tabuk. Maka saat itu para sahabat harus berkorban panennya ditinggalkan. Perang tabuk. Pulang ke Madinah Kurma-nya sudah busuk karena nggak dipanen. Coba kalau buah mangga atau apa saja di atas kan, masya Allah, ini luar biasa nih mangga di depan ini. Nggak pernah ada yang ngambil tapi dijatuhin sendiri. Tiba-tiba kalau pagi-pagi udah jatuh aja di bawah. Baik banget angin ini ya. <guluh> ada yang ngejatuhin. <guluh> tapi hebat luar biasa. Jadi kalau kita lagi duduk di sini tuh, ada angin, wah pada lari semuanya, lari semuanya. <guluh> Memang harus yang produktif begitu, subhanallah. Ya. Itu mangga itu baik banget ya, Masya Allah kasih hadiah buat kita semuanya. Memang itu jangan ditebang-tebang, bila perlu perbanyak lagi buah-buah kayak gitu. Nanti ada rambutan, ada eh, apa namanya, ada <guluh> segala macam dibuat ya, menikmati ya. Dan punten, jadi lupa sampai di mana tadi ini. Hah? Nah buah busuk gitu kan, kalau busuk kalau udah matang, nggak dipetik, busuklah buah itu. Nggak bisa diambil, Kurma pun sama. Begitu pulang dari tabu, kurmanya udah busuk. Nah, udah gak ada. Para sahabat dengan mengatakan paling tidak, ya gak jadi panen deh. Gitu kan? Abrahman bin Auf tampil, oh kata Abrahman bin Auf, santai. Ini kesempatan saya ini. Untuk menghabiskan harta saya. Dengan cara secara tidak langsung membahagiakan orang-orang. Tidak kecewa ikut berperang. Pengumuman. Bagi siapa yang sudah punya kurmanya dan saat ini sudah berbuah, busuk tidak busuk, saya beli. Subhanallah, saya beli. Saya beli. Saya akan beli dengan harga seperti biasa. Masya Allah. Maka semua kurma itu diturunkan. Emang busuk-busuk. Ditimbang seperti harga biasa. Misalnya kalau satu kilo, misalnya kalau satu kilo kurma itu adalah 50.000 ribu, ya dihargai 50.000 ribu. Berapa ini? Kurma sekian, bayar. Kurma sekian, bayar. Sampai Abrahman bin Auf juga bingung mau dikemanain ini kurma busuk sebanyak-banyak ini. Tapi Abrahman bin Auf taruh, taruh gudang. Masukin ke gudang. Masukin ke gudang. Masukin. Semua kurma busuk ditaruh di sana. Kurma busuk taruh di sana. Dibayar, dibayar. Selesai Abrahman bin Auf mengatakan, Alhamdulillah habislah harta saya. Nggak berat nanti di akhirat. Taruh Makin hari makin busuk, makin busuk. Kata Abrahman bin Auf, ini harus dibuang tapi kemana buangnya ya? Qadarullah di Habasyah ada ta'un. Ta'un itu ada wabah. Wabah yang sangat-sangat berat sekali. Dan ternyata wabah ini bisa disembuhkan dengan obat yang jitu. Obatnya adalah kurma busuk. Obatnya kurma busuk. Dan tidak ada kurma yang paling baik kecuali Madinah. Maka utusan dari Habasyah ini ia kemana? Datang ke Madinah dengan membawa apa? Berkilo-kilo emas. Berkilo-kilo emas dibawa ke sana. Bayangin caranya bagaimana? Caranya itu karena saking susahnya di situ. Iya. Misalnya dengan mengatakan 10 kilo apa namanya 10 kilo kurma, 1 kilo emas. Subhanallah. Begitu datang, ini ada apa datang ini rombongan? Saya utusan dari Habasyah. Iya. Untuk mencari kurma busuk. Sudikah kiranya jika kalian punya kurma busuk. Untuk dijualnya kepada kami. Orang Madinah tahu kan yang punya kurma busuk siapa? Abrahman. Itu Abrahman. Itu Abrahman. Datang ke Abrahman. Dengan mengatakan. Saya utusan dari Habasyah. Ingin membeli kurma busuk yang kau miliki. Kata Brahma, ambil aja. Enggak, karena ini amanah dari raja kami untuk dibeli. Caranya, sekian kilo emas, sekian kilo kurma. Subhanallah. Akhirnya diambil kurma busuk itu bersih di gudangnya berubah menjadi emas kata Brahman bin Auf susah banget jadi miskin susah banget saya jadi miskin kata Subhanallah itu kenapa coba nah itu kalau sudah sikoh kepada Allah Subhanahu Wa Taala begitu kenyataannya. Kalau kita mah susah banget ngumpulin duit di seratus ribu juga susah, dua ratus ribu Ini mah masya Allah, dia bilang, susah banget ya Allah jadi miskin itu susah banget. Waduh, kalau sekarang mah jadi miskin mah gampang ya katanya. itu Abrahman bin Auf ya. Ya baru dua tuh Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, bagaimana Bilal bin Rabah sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tadi Abrahman bin Auf siapa lagi? Agampang gampang sekarang melihat di Google juga gampang nyarinya udah lihat nih sahabat rasul siapa saja siapa lagi muad bin jabal masya allah sahabat rasulullah nggak nggak kaci ustad ustad bengus saya jawab benar ya, muad bin jabal masya allah sahabat yang sangat luar biasa muad bin jabal luar biasa ini muad bin jabal ini ya rabbana mencinta rasulullah itu kokoh begini ya muad bin jabal ini adalah kenapa saya sampaikan agar kita cerita tahu bagaimana sahabat ini gitu. Jadi Mu'ad bin Jabil ini salah satu pimpinan yang ada di kota Madinah Ansor. Lihat-lihat, mudah-mudahan bisa masuk nih gambarannya. Saat perang Khandak, Madinah ini dikepung hampir seribu pasukan lebih mengepung kota Madinah. Seribu pasukan. Paling banyak dari kotofan. Dari kotofan ini kira-kira 4.000 sampai 5.000. 5.000 pasukan. Rasulullah berpikir gini, waduh, yang paling banyak mengepung itu dari Qatafan. Kita panggil Qatafan, pimpinannya, kata Rasulullah. Heh, engkau ini dari Qatafan, Huyai bin Akhtab, iya, begini. Kamu, Rasulullah bikin perjanjian, kamu tarik pasukanmu yang lima ribu itu, kan tinggal lima ribu lagi nanti kan, karena paling banyak pasukan itu dibawa oleh Qatafan. Kamu tarik lima ribu itu, nanti Aku akan kasih setengahnya kurma Madinah kalau panen bawa. Tapi dengan syarat pasukan yang lima ribu yang milik kamu di apa? Di apa? Di tarik. Iya. Jadi dengan mengatakan pasukan yang lima ribu tarik nanti akan diberikan apa? Hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah lima ribu. Eh, punten. Hadiahnya adalah setengah kurma Madinah akan dikasih. Masya Allah. Lalu kata Hoya yang mengatakan. Gini, pimpinan, enggak, enggak, enggak mau saya. Saya pengen kalau setengah kan. Kalau setengah dikurangi seperempat berapa itu? Seperempat ya? Seperempat? Subhanallah. Iya. Ini jadi, nah cek, cek. Mungkin di sini nih. Cek. Bismillah. Iya. Jadi dengan mengatakan berarti apa? Setengah. Iya. Setengah saya tidak mau. Saya maunya tidak mau setengah. Iya. Tapi saya maunya seperempat. Saya maunya seperempat. Ini di sininya mungkin. Cek. Bismillah. Bismillah. Cek. Bismillah. Bismillah. Nah, ini dia nih. Iya. Ketemu. Bismillah. Dua-duanya jadinya. Oh, yang ini. Bismillah. Sampai juga ke akhwatnya. Jadi dengan mengatakan saya tidak mau setengah. Saya mau seperempat. Rasulullah SAW demi keselamatan kota Madinah nggak apa-apalah tahun depan seperempat apa kurma hilang tapi akan diserahkan kepada siapa Katafan Subhanallah iya maka usiku wa iya ya nafsi Allah. kata-kata yang sangat indah jadilah Rasulullah mengambil pemuka-pemuka orang-orang Madinah begitu tiba orang-orang Madinah dengan mengatakan kalimatnya Subhanallah Ternyata orang-orang Madinah dengan mengatakan, "Kokohnya para sahabat, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami sekarang lagi waktu kami dalam keadaan belum Islam saja." Orang-orang gotofan ini, kalau kemari, tidak akan pernah mendapatkan kurma kecuali dia jadi tamu kami ataupun dia beli. Sekarang mereka datang ke sini untuk menjajah kami, lalu kami harus menyerahkan kurma sampai seperempatnya. Demi Allah kami tidak akan pernah memberikannya ya Rasulullah. Lebih baik perang daripada kurma Madinah jatuh walaupun satu kepada orang kafir. Dahsyatnya ya. Jadi prinsipnya para sahabat itu demikian. Jadi para sahabat ini gak mau sesuatu yang menjadikan punten kebahagiaan bagi orang-orang musuh Islam. Sampai dengan mengatakan satu kurma saja tidak boleh bagi orang-orang yang kafir datang kota Madinah untuk menghancurkan kota Madinah. Ini dahsyatnya. Subhanallah. Iya. Ini ya namanya juga para sahabat imannya sangat kokoh dan kuat. Bilal. Uh, Abrahman bin Auf. Muadzin Jabal. Siapa lagi tuh? Lima aja. Abu Darda. Masya Allah. Itu dahsyat juga Abu Darda. Iya. Siapa lagi? Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid. Zaid bin Abdullah. Abdullah bin Zaid bin Zaid yang mana ya? Iya. <laughs> iya. Iya. Subhanallah. Ya. Ada iya 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 ya. benar. <laughs> Saya sengaja Zaid yang mana? Karena ada Zaid bin Harisah, iya. Abdullah bin Zaid, Zaid bin Amr bin Novel itu adalah berarti di sini adalah uh, maksudnya di sini ada Zaid Uh, ada dulu ada Zaid bin Amr bin Novel Sa'id bin Zaid, ya. Kalau dikatakan Sa'id bin Zaid, Abdullah bin Zaid, Allah alam, ya. Maksudnya yang mana itu ya? Tapi yang jelas, uh, uh, mungkin saya tidak tahu banyak uh, tentang kisah Abdullah bin Zaid, Abdullah bin Zaid, Abdullah bin Zaid. Tidak terlalu banyak saya pengetahuan tentang masa Ada lagi? Nah, kalau Zaid bin Harith, ya Zaid bin Harith, Zaid bin Harith ini adalah, masya Allah. Seorang yang apa coba itu? Penulis Quran yang ada. Masya Allah, pemuda. Rata-rata kalau dalam dalam kota, rata-rata ketika Rasulullah SAW berjuang, itu rata-rata para pemuda semuanya. Pemuda semuanya. Semua yang mendampingi Rasulullah itu adalah di atas 14, di bawah 30. Itu adalah masa-masa produktif untuk menjaga Rasulullah SAW. Iya. Ini tadi saya sampaikan tentang masalah contoh, apa namanya sirah nabawiyahnya ataupun yang digambarkan apa e, perjalanan tentang masalah. Ya. sebentar, Adanya jam berapa? Sebentar lagi belum ya, belum. Saya takutnya keburu adan. Ya. selanjutnya kita lanjutkan. Si, untuk kepada Rasulullah seperti apa? Satu tadi gambaran perbanyak salawat. Yang kedua mengikuti sunnah. Yang keempat mempelajari Sirah Nabawiyahnya atau perjalanan Yang keempat yang keempat ini ada khidmatul ummah. Khidmatul ummah itu adalah punten. Khidmat kepada umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sekarang. Punten khidmatul ummah. Kayak begini Masya Allah. Warga daripada Villa Permata Santi ini. Mengadakan acara. Lalu nyiapin konsumsi seperti ini. Apa yang ada. Itu adalah bagian daripada khidmatul ummah. Iya. Kalau misalnya ada tempat yang kebanjiran. Lalu apa? Ditolong khidmatul ummah ketika dalam ada orang dalam kesulitan khidmatul ummah jadi dengan mengatakan punten khidmat kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu khidmat kepada umat Rasul sallallahu alaihi caranya caranya cara berkhidmat ya ikuti gaya Rasul sallallahu alaihi wasallam karena apa kalau seseorang yang ingin berkhidmat tidak mengikuti gaya Rasul sallallahu alaihi wasallam takutnya khidmatnya itu keliru caranya maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah khidmatul ummah ini adalah kita melayani kita sebagai pelayan bagi umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini gambarannya. Iya, kita sebagai pelayan bagi umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena masya Allah tabarakallah tidak ada yang paling mulia yang kita banggakan kecuali Rasulullah dan umatnya. Terakhirnya, terakhirnya punten. Apa adabnya kepada Rasulullah Shallallahu selalu berangan-angan untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad Wasallam Itu dia. Kalau dengan mengatakan kan satu perbanyak sholawat. dua mengikuti sunnahnya, tiga mempelajari sirahnya, empat berkhidmat kepada kita menjadi pembantu bagi umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Khidmat. Lalu yang kelimanya adalah selalu berangan-angan untuk apa? Berjumpa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Ingin berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Itu dia. Maka pun usikum wa iya nafsi Kalau digambarkan, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya sangat-sangat merindukan kita. Tidak ada cerita Rasulullah itu cuek terhadap kita. Justru dalam satu masa, dalam satu waktu. Kalau dicek dan dilihat, Masya Allah, Rasulullah SAW didapatinya satu waktu sedang menangis, 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 menangis sampai nangisnya itu bukan tangisan biasa, tapi apa? Sampai kalau anak kecil nangis lalu sesegukan gitu ya, begitu tuh tangisannya. Sampai orang bertanya apa yang membuat kau menangis ya Rasulullah? Jawabannya pendek, aku rindu, aku rindu, aku rindu. Lalu ketika ditanya rindu kepada siapa ya Rasulullah? Aku rindu kepada umatku. Bahkan mengatakan riwayat lain, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Lalu sahabat bertanya dengan matan, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Rasulullah menjawab, engkau ini adalah sahabat-sahabatku. Terus siapa saudaramu ya Rasulullah? Saudaraku itu adalah mereka yang mencintai aku tapi tidak melihat aku. Mereka yang mencintai Aku, tapi mereka belum berjumpa dengan Aku, Subhanallah. Ini kata-kata yang sangat luar biasa dan sangat indah, maka kata-kata yang sangat jelas ini, Rasulullah merindukan kepada kita sebelum kita merindukan punten, sebelum kita merindukan Rasulullah. Rasulullah sudah rindu kepada kita. Ini kata-kata yang sangat luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Iya, ini kata-kata yang luar biasa, bahkan ada satu hal yang luar biasa, ini cintanya Rasulullah. Satu waktu Rasulullah mau keluar ke masjid. Tiba-tiba di situ ada Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah mengatakan, mau kemana ya Rasulullah? Mau ke masjid. Lalu kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, sudikah kiranya engkau mendoakan aku sebelum kau berangkat ke masjid? Rasulullah katakan, baik Aisyah, aku akan doakan kau. Duduk Rasulullah di samping Siti Aisyah dan mengangkat tangannya. Tahu doanya apa? Lihat doanya. Ya Allah, Allahumma gfir li Aisyah min dhunubiha ma taqaddama wa ma ta min dhunubiha zahiran aw batinan Masya Allah. Ya Allah, ini kata Rasulullah Ya Allah, ampuni dosa Siti Aisyah ini baik dosa besar atau dosa kecil dosa yang nampak atau tidak nampak ampuni dosanya Ya Allah Siti Aisyah, amin sambil senang Kata Siti Aisyah mengatakan, Ya Rasulullah terima kasih. Engkau telah mengatakan itu doa yang indah. Doa indah kan Ya Allah ampuni Aisyah dari dosa-dosanya yang nampak atau tidak nampak. Lalu Rasul bertanya, kamu senang dengan doa itu Aisyah? Saya sangat senang sekali ya Rasulullah. Saya sangat senang sekali Rasulullah. Nah ini kata-kata yang dikasih baris bawah. Rasulullah bilang, Aisyah tahu nggak? Doa ini aku selalu panjatkan untuk umatku dengan doa ya Allah. Ampunilah dosa-dosa umatku yang nampak atau tidak nampak. Subhanallah. Itu Rasulullah sudah mendoakan kita dan Rasulullah sudah mencintai kita. Jadi kalau dibilang dengan mengatakan kata-katanya. Bohong seorang mukmin tidak merindukan Rasul SAW. Pasti rindu kangen kepada Rasul SAW. Kenapa? Satu, karena Rasulullah merindukan kita. Yang kedua, karena Rasulullah selalu mendoakan kita hanya tinggal kita cek diri kita sebesar apa cinta kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi dengan mengatakan sholawat kita seperti apa. Ikhtitam yang ingin disampaikan adalah jangan lupa. Iya, apapun yang diinginkan, apapun yang diharapkan dalam tujuan kita, jangan lupa apakan sholawat. Sholawat, sholawat, sholawat. Karena Masya Allah, Tabarakallah, tidak ada yang paling membuat kita tenang dan bahagia dalam hidup ini, kecuali dalam hati kita, mencintai Allah dan Rasul-Nya. Sebagai ikhtitam, ini pernah saya sampaikan di Masjid Salman. Ini satu kenyataan yang indah. Ini disampaikan kisah yang sangat luar biasa agar kita bisa memakmurkan suasana dan bukti cinta kepada Rasulullah. Kisah ini unik, tapi sangat luar biasa. Awal mulanya kami pun ragu untuk menyampaikan kisah ini. Tapi bersamaan dengan banyak para ulama menyampaikannya, maka kami pun menyampaikannya. Iya, bukti cinta kita kepada Rasulullah itu salah satunya ternyata begini. Nanti kita akan sambungkan. Di Mesir, iya, Masya Allah, Tabarakallah. Ada ulama yang sangat terkenal dan beliau sudah wafat namanya Syekh Sya'rawi. Saat beliau masih muda, Masya Allah sudah memiliki kecerdasan yang luar biasa. Bahkan dikatakan ulama al-mulham, ulama yang Masya Allah laduni. Ilmunya itu luar biasa, apalagi kalau sudah berbicara tafsir, waduh luar biasa. Tajam, enggak, enggak, enggak. Gak bisa terterka, gak bisa ter Maksudnya apa? Gak nyangka ini ternyata Kesini sini larinya. Ini kaitannya ke sini, itu dahsyat sekali. Syekh Syarawi ini. Tiba-tiba dalam muktamar pada waktu itu beliau masih muda. Dalam muktamar sedang berkumpul, Masya Allah. Dalam muktamar yang sedang bermuktamar itu ya perkumpulan para ulama. Di situ ada ketua ulamanya di sana. Jadi merasa dirinya ketua menganggap remeh kepada ulama-ulama yang hadir di situ. Jadi dari tata krama, cara duduk, cara bicara. Terlihat nampak oleh para ulama kalau dia ini agak sedikit apa? Meremehkan. Meremehkan siapa kalian ini? Aku kan pimpinannya, aku kan ulama terbesarnya. Maka dalam keadaan mutamar ini, subhanallah, Syekh Syaurawi angkat tangan. Mengatakan, Tuhan, saya ingin bertanya kepadamu. Silahkan, tanyakan. Memang cerdas, memang pintar, memang ulama. Kitab-kitab habis dilahapnya untuk untuk dipelajarinya semuanya. Lalu mengatakan kata-katanya, silakan mau tanya apa? Insya Allah kami jawab, silakan. Uh pertanyaan-pertanyaan para ulama tentang fikih, tentang tafsir ulama ini hebat, jawab, jawab, jawab. Akhirnya Syekh Syarawi mengatakan, karena semua ulama ingin mencoba keilmuannya. Ternyata memang luar biasa, hanya sedikit saja akhlaknya agak sedikit apa? Sedikit naik di atas, agak terbang akhlaknya gitu. Akhirnya saya Syarawi mencoba pertanyaannya. Saya mau bertanya, silakan pertanyaannya. Wahai alim, Rasulullah kan waktu wafat dimandikan kan? Ia dimandikan. Dimandikan saat itu Rasulullah SAW Alaihi Wasallam oleh para sahabat. Saya ingin bertanya, air bekas mandi Rasulullah jasadnya itu kan air itu kan ngalir, Nah saya ingin bertanya, adakah keterangan air bekas mandi Rasulullah itu kemana? Bisa dipahami gak bun? Ya jadi kalau air, kan misalnya kalau kita cuci tangan, air kan terjatuh, udah jatuh. Tapi kan ini air beda karena air bekas mandinya Rasulullah. Nah kalau boleh saya tanya dan saya ingin tahu kemana air itu mengalirnya? Kemana air itu? Semua pada bingung, Udah ini pertanyaan susah ini. Termasuk alimnya itu bingung jawabannya, apa yang harus saya jawab? Tiba-tiba dia bilang, tenang. Insya Allah besok subuh saya akan jawab. Berharap nanti malam dia akan buka kitab, 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 kitab yang ada. Subhanallah. Dan kisah ini, Masya Allah, digambarkan para ulama. Ternyata, ulama ini malam-malam dia pulang ke rumahnya dan dia buka kitab, 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 buka, buka. Semua kitab tentang sirah nabawiyah tidak ada menceritakan air bekas mandi Rasulullah itu kemana, gak ada yang cerita. Nggak diceritakan. Kemana air ini bekasnya? Nggak ada yang cerita. Subhanallah, akhirnya saking lelahnya tertidurlah ulama ini. Dalam tidurnya mimpi. Mimpi didatangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul datang berdua dengan, membawa, dengan seorang membawa kindil. Kindil itu lampu. Kalau zaman dulu, kan minyak tanah. Setelah itu dikasih lampu, terus dibawa begini. Iya kan? Nah, itu tapi ada pegangannya. Membawa kindil. Kindil itu ya lampu lampu apa? lampu cempor gitulah di bawah gini. Subhanallah. Jadi Rasulullah datang dengan berdua datang. Dan Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam kata Rasulullah. Ini dua orang dengan orang, satu orang bawa kindil, bawa lampu itu. Mem -mem membawa lampu. Lalu dengan mengatakan orang ini, Ya Rasulullah kebetulan aku jumpa denganmu Ya Rasulullah. Semalam ini aku gak bisa tidur karena cari air bekas mandimu kemana Ya Rasulullah. Rasul jawab, air bekas mandiku nyerap ke tanah. Lalu terbawa ke laut, dan dari laut inilah air ini terbawa naik ke atas, menguap, lalu dibawalah dengan awan, lalu berjatuhanlah air bekas mandiku di bumi ini. Dan setiap percikan air yang jatuh bekas mandiku, disitulah masjid-masjid musola-musola berdiri. Subhanallah, jadi pahami maksudnya ya. Jadi, seandainya perkataan ini benar adanya berarti di sini adalah ada percikan air bekas mandi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang mencintai Rasulullah pasti tidak akan pernah hidupnya jauh dari masjid. Karena ini adalah salah satu percikan air di mana Rasulullah dimandikan, airnya mengalir ke laut, lalu diangkat menguap, lalu disebarkan ke bumi ini. Inilah kenyataan. Wallahu a'lam. Lalu bangunlah syekh ini. Alhamdulillah dapat jawabannya ini dapat jawabannya nih Alhamdulillah. Maka begitu pagi, pagi-pagi Alim bertanya mengatakan, Hai hey, siapa yang bertanya kepada aku tentang air bekas mandi Rasulullah, siapa yang bertanya? Syekh Syarawi angkat tangan saya, dengarkan anak muda. Air bekas mandi Rasulullah itu pastinya menyerap ke bawah. Lalu dibawa ke laut. Setelah di laut, bercampur dengan air laut. Lalu setelah itu menguap ke atas. Setelah itu terbawa oleh awan dan jatuhlah menyebarlah di bumi ini di mana percikan daripada air itu jatuh maka disitulah masjid dan disitulah musola musola berdiri. Semua jamaah yang hadir keren jawabannya, masya Allah luar biasa. Syekh Sa'rawi bertanya mengatakan, Tuan luar biasa jawabannya. Dari mana kau dapatkan itu? Dahulu mengatakan kata-katanya, "Apa untungnya kamu tahu dari mana aku dapat jawaban itu?" Lalu Syekh Sya'rawi mengatakan, "Pasti jawaban itu dari Rasulullah, ya, dari mimpimu itu." Ulama itu bertanya, euh, "Dari mana kamu tahu? Karena aku yang membawa kindil di samping Rasulullah." Subhanallah, <laughs> ini ulama terkenal dan rahasia kisah ini dirahasiakan. Tidak boleh dikeluarkan sampai Syekh Sa'rawi wafat. Begitu Syekh Sa'rawi wafat, barulah kisah ini disampaikan. Kenapa? Bayangkan kalau beliau masih ada, kisah ini menyebar. Apa yang terjadi kepada beliau? Apalagi mungkin orang kita terlalu apa? mengeluk Subhanallah. Kita mah pakai baju rapi, paket sorban bawa kitab aja. Wah. Oh kiai gitu kan <laughs> bisa jadi begitu wah ustaz begitu kan pun terusikum wa apalagi apalagi kalau sudah dikatakan ini syekh syarawi menyatakan kata katanya dengan karena aku ada orang yang membawa kindil semua bertakbir ma Allahu akbar Allahu akbar dan kisah itu dirahasiakan sampai syekh syarawi wafat begitu syekh syarawi wafat barulah kisah ini menyebar kemana mana dan disampaikan para ulama dan saksi saksi yang ada wallahu a'lam bishowab ini Kisah tentang ataupun apa namanya, adab kita kepada Rasulullah Alaihi Wasallam, lima tadi yang harus digambarkan seperti apa kita kepada Rasulullah Alaihi Wasallam, mudah-mudahan apa yang disampaikan singkat, ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semakin dapat mencintai Rasulullah Alaihi Wasallam, karena tidak ada yang dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali mereka mencintai Allah juga mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khair ala husni istimaikum lakum inni alhubbu wa du'a wassalamu <Sessizuk> alaikum warahmatullahi wabarakatuh.